Oke. Hari ini saya akan review produk hoist suang ke 3 ton. Bisa diperhatikan ini spesifikasinya. Ini yang 3 ton. 12 meter dengan motor 3 kW. Ya, ini chain hoist yang hook ya, jadi tanpa troli. Ini motornya 3 pas dan ini sudah terinstal untuk kabel RST nya dan unit ini kelebihannya adalah menggunakan proteksi 3 pas. Jadi apabila ada kesalahan pasang RST, unit ini tidak akan menyala karena terproteksi. Oke, kita coba langsung nyalakan. Kita on-kan MCB-nya. Oke, turun. Ini tampilan depannya. Limit speednya fungsinya. Unit ini juga ada proteksi ya, batas atas dan proteksi untuk batas bawah. Settingan koplingnya ada di sini ya. Di sini untuk settingan koplingnya. Ini tampilan remote-nya. Di sini di remote ada emergency stop, switch on, dan tombol naik dan tombol turun. Itu saja review chain hoist suang ke 3 ton. Semoga bermanfaat. Terima kasih.